ada Zahra di sini. Selamat datang Zahra di Bercanda Pagi. Ya, thank you. Ini anak jago banget main bolanya. Keren. Kita juga bisa kan main bola kan? Kita bisa, apalagi bola yang ini nih. Tadi aku bisa banget nih, bola ini nih. Nih, tuh. Ini enak, ini gak sakit, enggak. Jangan grogi gitu dong, sampai. Ini kata Ayu, sakit kalau ini enak, ini gak sakit, cuman gigi dia sakit. Nah, kelar gue, cuma seminggu gitu. Hei, jangan ngomongin gigi ya, bisa gak ngomongin bola? Eh, kamu tuh di timnas ya? Iya. Timnas putri ya? Timnas putri. Sepak bola ya? Timnas pria. Iya, putri, putri dong. Bercanda aja ya orang. Bercanda aja sih sama Anggun Cez Asmi. Terus, jadi sepak bola putri. Keren banget juga. Nih. Bentar lagi mau persiapan untuk... Ada SEA Games sih. Ada SEA Games sebentar lagi. Coba dong tolong dong diajarin, kita kan kagak pernah main bola ya. Sekali-kali main bola, bola bekel. Iya, sebenarnya kalau main bola tuh intinya tuh harus bisa apa sih sebenarnya? Maksudnya yang paling standarnya tuh harus bisa apa? Standarnya sih yang pasti skill lah, itu kalau misalkan main bola nggak bisa, nggak ada skillnya nggak bisa main. Pastilah gitu. Setiap kaki kan pada bau sikil. Kasih lihat dong skillnya Zahra, mempermainkan bola. Kalau pakai bola yang mana? Aku nggak apa-apa, ini itu boleh juga sih. Ini boleh? Ya apa aja. Udah nggak apa-apa, aku yang ambilin. Paling ya kalau biasa standar main bola sih yang penting kayak bisa juggling aja gitu kan. Juggling. Emang coba. Jago ya? Ya. kamu tuh emang dari kecil, suka hobi main bola apa gimana? Iya, dari 7 tahun. Dari umur 7 tahun. Tahun. Uh-huh. Wow. Ini udah lama banget. Keluarga pada demen main bola apa? Bokap sih, jadi bokap tuh suka main futsal gitu sama teman-temannya. Terus kan aku emang dari kecil tuh tomboy banget, pecicilan, gak bisa diem. Doyan ngeliatin futsal. Papa, iya, jadi awalnya cuma ngeliatin doang, papa main kayaknya have fun banget gitu loh. Terus akhirnya aku coba ikutan, jadi cinta. Oh. Ini Zahra nih bahkan mungkin pas lahiran saking semuanya doyan olahraga, pas dia lahir tuh pas keluar gitu ya. Makanya dia jadi pemain bola. Pas keluar bayinya bukan oe-oe. Ole, ole, ole. Kok Yus, Bu? Tawa aja udah pagi-pagi masih tawa aja. Dari lahir makanya udah jago. Ini kan ada kon. Nah, coba kita nge-zigzag, Dari Ayu dulu dong. Nah, ayo, zigzag dulu. Dong, ajarin Ayu gimana? Kalau zigzag biasa kayak nih, latihan skill. Nah, gampang. Nah, gampang. Nah, coba. Bisa aku, Mus, bisa. Paisbo, this is for you. Yes. Mana lu? Ayo teh, coba teh. Main ketawa-ketawa aja kayak bisa juga gue. Jangan emosi. Gue kalau main bagian defense soalnya gue meruntuhkan pertahanan lawan. Kalau gue sih udah pasti striker. Ngapain lu? Bener. Ada kan bener. Ada striker bener. Iya bener, ada striker. Sama gelandangan ya pak. Gelandang. Gue ingetnya gelandang. Pakengan. Nyundul bola lu bisa gak? Gak bisa kalau nyundul, emang kamu bisa? Bisa lah, Mas. Ya. Bisa lah kalau kapten lah, kamu kapten kan? Iya. Wih. Pernah kapten juga. Gitu ya? Kalau kapten tuh rolling. Pakai lem apa yang bisa nempel gitu ya di kakinya ya? Bolanya. Tinggal narik aja, jadi kayak... Emang harus punya skill ya, bener kalau... copot. Langsung keceng. Coba pakai, aku mau lihat pakai ini. Pakai heading. Nyundul kepala. Terus? Gak sakit kok, gak sakit. Pais Bu, this is for you. Kayak gitu aja ya, gak bisa. Kita di depan sini coba. Gampang ini mah, easy peasy. Coba.
bolanya kemana? Kamera tahu. Boleh, boleh kesini Kenapa? Karena ini gak ada pengulangan. Ini udah pasti jugglingnya sampai 20 kali. Dikit-dikit bisa ditepak. Duk. Dua. Sakit ya? Gitu sakit ini mah berat. Gitu. Gue coba ini. Berat. Ini enteng gitu. Nih, enteng dulu. Ini malah lebih enak sih gini. Wah ini lebih keras. Makanya, lu cobain ke muka lo. Eh, tapi ngomong-ngomong Zara ini belum lama ini viral karena wawancaranya pakai bahasa Inggris. Keren banget, kamu tuh jago ya bahasa Inggris ya? Enggak, malah biasa aja. Jangan bohong. Enggak, seriusan. Nih ada tayangannya. Jago. Nah, anak-anak sekarang mah pada cakcis cus kalau bahasa Inggris. Okay, yep. Ini lagi ada event apa? Itu. Bro, apa kabar bro? Eh. Susternya udah datang nih. Betulan, saya bawa pelatih juga. Kayak mantri-mantri di grogol. Saya bawa pelatih juga ini. Ini pelatih? Yeah. Pelatih apa? Iya, iya, iya. How are you? Good, good. Thank you. Mau gimana deh? Oke. Okay. Apa? Baru juga nyampe lo, udah main glosor aja. Ini teman saya. Oke. Okay. Dia mau jadi kiper. Oke. Okay. Mungkin kamu bisa ajarin dia. Kirain dia situ jadi pelatih. Enggak. Dia bukan mau jadi kiper kali. Jadi apa? Housekeeper. Ya, dia cita-cita dari pengen jadi kiper kan? Dari kenapa kecil. Sih motivasinya pengen jadi kiper? Kenapa? Biar bisa menjaga bola dan juga hati wanita di Indonesia. Nah, mau apa dia ini? Baru bangun tidur kan? Jaga dong gawangnya. Ayo Zara, Zara. Ini kita penalti aja kali ya. Iya, jaga di situ dong. Yuk, gua udah ngincer nih. Oke. Oke, Rispo, 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 Rispo. Oh ini, oke. Siap ya. Bapak ini pelatihnya Rispo? Nah, kebetulan saya penasehat spiritualnya. Ngapain pakai penasehat? Wah ngapain gak mau urusannya? Ngapain dengan penasehat? Kadang-kadang mesti dikasih semangat. Soalnya susahnya. Eh coba di sini nendangnya ya. Kita penalti ya. Weh Zara. Seriusan kenceng banget. Jangan seriusan ya. Kan seriusan. Ini gawangnya kecil. Orang udah kehalangan langsung lu berdiri di situ. Hati-hati Zara, hati-hati Zara. Kamu harus tangkap bolanya, harus tangkap bolanya. Masa diam aja, tangkap dong. Tangkap saya di sini, bolanya ke sini. Dia takut, Pak. Lu gimana sih tangkap bolanya, Bo? Kejeng banget. Coba ya. Tadi kalau bolanya arah ke sana, kamu tangkapnya ke sana, bukan ke sana. Oh iya, iya. Itu dikit lagi, tembok bolong gitu sama Zara. Ini tendangan pisang nih. Pisang apa? Pisang Ambon. Pancing lagi. Oh. Pisang tuh begitu. Kalau pisang begini. Kenapa nendang pisang begini? Karena kan pisang bentuknya begini. Oh. Nah. Jadi jangan, tapi jangan keseringan nendang pisang. Ntar jalan jadi begini. Kali lagi dong Zara, kasih tendangan penalti lagi. Ini enggak enggak benar. Apa-apa dia ini kok jago kuat-kuat. Iya, iya. Kok kayak suster gue. Kok kenceng kali ya. Kayak suster. Iya, kayak enggak suster. Selesai ini kalau mau disuap bilang saya ya. Oke. Ari kuat tangkap kok. Serius nih, serius nih. Terus nih ya. Sama cewek. Terus nih. Kenceng-kenceng amat ini, Pak. Tadi udah bilang Zara enggak akan kenceng. Nah, ketipu. Coba lihat kakinya ini, ketipu. Kaki yang mana yang menang tadi? Keren gak? Gak ada kakinya di mana kapten timnas putri? Sejago itu keren. Jadi kalau jadi kiper, posisi begini. Nah, coba, coba lo. Ah. Oh, kita cepat. Pakai nipu bisa tuh. Bisa juga. Tetap bisa. Maaf, gue mulus nih pengen reak.
Bre. Ya udah, abis ini kita akan tersuruh jangan kemana-mana, tetap di Bujana Pagi.